subscribe channel Edward Widodo. Maju lagi katanya cuy, padahal di sini tidak ada nama yang acuy. Bro, Terus sekali guys kita. Di depan sana adalah jembatan kaki 1000 dan pengecoran di wilayah ini sudah mencapai sekitar 85% menuju rampung. Kita doakan saja semoga progres Tol Becimi tahap 2 ini bisa rampung di tahun 2021 agar dapat digunakan oleh warga Sukabumi dan sekitarnya. Ikuti terus videonya, tonton videonya sampai selesai dan jangan di skip. Oke, dan inilah perkembangan terbaru di lokasi Lewinanggung. Badan jalan sudah diaspal dan sebagian sudah dicor. Ini untuk minggu lalu di sini masih berbentuk tanah ya dan pemadatan. Dan alhamdulillah di hari 6 Ramadan 1442 Hijriah ini sudah banyak sekali perkembangan di lokasi ini. Kita lihat ya. Nah, sebagian sudah dicor. Dan ini adalah bagian yang sudah dicornya. Nah, bisa kita lihat. Oke, dan sekarang saya sudah berada di area Lewinanggung bersama Bocil. Ini namanya siapa ini? Hasan Mirtaqwin. Oh iya. Di mana? Iya. Terima kasih. Ini Alfian Widodo Pratama. Itu Hafid. Sedang bermain-main di area Tol Becimi. Dan seperti inilah kondisi di lokasi. Oke, kita lanjut lagi menuju ke lokasi flyover Kampung Cijawa, Desa Ciambar, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Oke, ini sudah menuju ke arah Kampung Cijawa. Dan di lokasi ini juga masih ada titik yang belum dicor. Terlihat besi-besi bergeletakan di sini. Ini adalah salah satu bagian yang belum dicor di wilayah Kampung Cijawa. Kalian dengar di sana ada burung, suaranya bagus sekali. Panjang sekali. Dan di depan sana sudah terlihat flyover Kampung Cijawa. Oh,
tidak bosan-bosan sekedar mengingatkan, dukung terus channel Edward Widodo dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, dan nyalakan juga tombol notifikasinya agar kawan-kawan semua selalu mendapatkan berita terbaru seputar perkembangan tol Bocimi khususnya di tahap 2 ini. Oke, dan sekarang saya berada di tepat di bawah flyover Kampung Cijawa. Dan di depan menuju ke arah flyover Kampung Arca, seperti terlihat di video, masih berbentuk tanah dan belum rata ya. Dan ini adalah salah satu titik yang belum tersambung dan belum ada pengerjaan, pengecoran maupun pemadatan tanah di lokasi ini. Ikuti terus videonya sampai selesai. Sampai. Aduh guys, jalannya lumayan ekstrim. Bisa kita cek. Nah tadi habis dari sini ke sini, lihat tanahnya bolong sekali guys. Tor. Sampai kawasan tuh. Ya, dan ini sudah berada di depan flyover Kampung Arca. Dan ini menuju ke arah jembatan Cipamuti dan jembatan kaki tiga Ciambar Kolot. Ikuti terus videonya sampai selesai. Bagian jalan di lokasi ini sudah dicor 30. Tadi guys ada tulisan 30. Tuh, 2, 3, 5 jembatannya. Ada. Belum. Dan di depan adalah jembatan Cipamuti. Kapan guys pulangnya? Mundurannya 2. Ya munduran. Subscribe channel Edward Widodo. Subscribe channel Edward Widodo. Subscribe channel Edward Widodo. Erwan Widodo. Like and bye.